Di penghujung tahun ini, saat badai pandemi yang belum sepenuhnya berakhir, berbagai kegiatan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya adalah pelatihan bagi Satpam. Diprakarsai oleh PT Setia Raya Nada Kediri, pelatihan Satpam Gada Pratama kembali digelar perdana pada tahun ini. Meski kegiatan ini rutin digelar setiap 2 kali dalam setahun, namun karena pandemi pada tahun ini baru bisa digelar di bulan Oktober. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Senin, tanggal 12 Oktober 2020. Upacara pembukaan pendidikan dan pelatihan Satpam Gada Pratama dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya kembali. Masing-masing komandan pasukan kembali. Samping kanan pasukan, jun. Berjalan. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Siap. Roh. Komandan. Inspektur upacara, hormat! Tegur! Upacara, pembukaan, upacara, Gada Pratama, angkatan semua, ayo, dilaksanakan! Lanjutkan! Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwakilan penyematan tanda serta. Siap. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Lapor. Baca dan disesuaikan. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Amanat Inspektur Upacara. Kapolres Kediri, Kota atau yang mewakili, Komandan Kompi D15 Polda Jatim, Direktur PT Patriatama Surya Indonesia beserta staf, para instruktur pelatih, pendamping dan para undangan serta peserta pelatihan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara pembukaan pelatihan Satpam kualifikasi Gada Pratama dalam keadaan sehat walafiat.
hadirin dan peserta pelatihan sekalian. Pendidikan dan pelatihan satpam yang dilaksanakan hari ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 berbunyi bahwa Kepolisian Negara Indonesia berwenang memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakerta dalam bidang teknis kepolisian. Terkait hal tersebut, satpam sebagai bentuk pengamanan swakerta yang telah memiliki legalitas dan mendapatkan kemampuan sebagai perpanjangan tangan publik dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas wajib mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dipersyaratkan, sehingga para pelaku usaha pengguna jasa dapat meyakini dan memastikan bahwa satpam yang dimilikinya berkompeten di bidangnya. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan satpam ini merupakan kewajiban bagi petugas keamanan sebagai perpanjangan tangan Polri dalam rangka memberikan jaminan keamanan di lingkungan kerja. Hadirin dan peserta upacara sekalian, kondisi saat ini merupakan new normal life. Siapkan mental dan fisik saudara untuk menerima tempaan dan materi pelajaran yang akan diberikan dengan penuh semangat sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas. Yang kedua, laksanakan dan ikuti pelatihan yang akan diberikan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab guna diperoleh kompetensi satpam yang dipersyaratkan. Yang ketiga, pahami dan kuasai setiap materi pelajaran yang diberikan sehingga nantinya kalian mampu menghadapi setiap tantangan tugas di lapangan. Keempat, patuhi peraturan dan tata tertib yang diberlakukan guna menumbuhkan sikap korek dan disiplin yang merupakan kunci keberhasilan dari setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Yang kelima, khusus kepada para pembina dan instruktur, berikan pengajaran yang lebih bersifat aplikatif dan penuh dedikasi dengan tetap memperdomani kurikulum materi dan metode pengajaran yang telah ditentukan. Hadirin peserta upacara sekalian, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini tanggal 12 Oktober 2020 pelatihan satpam koalisi Garda Pratama secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan petunjuk kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlatih Surabaya 12 Oktober 2020 di Dumas Polda Jatim Dr. RS Tertatiknyo MSI Kombes Pol NRP 6302 0729. Selesai. Penghormatan pasukan. Hormat. Hormat. Kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah, Yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan.
kabulkanlah doa kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Upacara selesai, inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara kebetulan telah berdasarkan laporan selesai. Satu, dua, tiga, play. Satu, dua.
Bantu, ditunggu semuanya. Berdamaian. Bila berhenti, satu semuanya berhenti. Bila satu melompat, satu sap harus melompat semua. Hap? Siap. Yang sedang beri. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, kenapa? Luruskan kaki Anda. Adakah yang sakit hati? Siap. Adakah yang jongkok? Ada yang jongkok? Saya yakin Anda jongkok dalam hati. Tahu, saya pernah digitukan juga ya terhadap pembina pada saat pendidikan. Saya jongkok tapi dalam hati, tidak saya utarakan. Tapi saya semangat untuk melaksanakan kegiatan. Itu yang harus Anda tanamkan pada Anda pelatihan ini. Hap? Saya yakin Anda jongkok, Anda sakit hati terhadap saya, terhadap pembina di Indonesia. Tapi tidak, itu maksudnya, poinnya tidak seperti itu. Betul ya? Poinnya bukan itu, ya. Poinnya kita di sini namanya ada kebersamaan, kekompakan terhadap satu dengan yang lainnya. Ya. Saya ingin Anda contoh dalam pelaksanaan perintah dari saya, Anda melaksanakan dengan cepat. Anda melaksanakan dengan baik. Itu baru namanya loyal. Ya, itu namanya respect terhadap pembina, terhadap pengasuh. Itu yang kita inginkan terhadap Anda. Jangan Anda kita perintahkan seperti ini, lari tapi Anda jalan. Anda saya perintahkan jalan tapi Anda lari. Itu namanya tidak respect atau tidak loyal terhadap perintah pembina atau pengasuh ini. Paham? Siap. Paham? Siap. Perintah itu bersifat untuk mendidik Anda. Ya, mendidik Anda menjadi yang lebih baik. Silakan renungan kata-kata saya. Kalau dalam pelatihan Anda bisa melaksanakan menjadi yang pertama, Anda akan baik di sini. Ya, sesuai dengan kegiatan, berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berjalan apa yang kita mau.